Menteri Kolekrai sekali. Kolekrai ke Tereh. Ya, terima kasih. Kolekrai. Kolekrai. Okey, terima kasih. Abdul, terima kasih. Menteri, saya juga bersama-sama dengan rakan-rakan membuat sedikit pemerhatian mengenai kedudukan sukan di negara kita, terutamanya bola. Tadi disebut cadangan supaya satu syarikat Malaysia, Petronas, untuk mengambil alih ataupun mengendalikan persatuan bola. Ya. Kita ada beberapa syarikat besar yang sanggup keluar negara untuk menaja pasukan-pasukan bola yang besar di liga apa di England? Liga Premier Barclay di sana, ya. Tentunya untuk meningkatkan image syarikat tersebut, ada di QPR, ada di Cardiff kalau tak silap, dulu di Norwich, ya. Ini menggambarkan suatu keyakinan kepada sistem ataupun prestasi di sana. Tetapi bagi kita di Malaysia, apa agaknya perasaan kita apabila ada syarikat negara kita yang keluar, sedangkan pasukan-pasukan dan persatuan dalam negara kita sangat memerlukan tajaan-tajaan ini? Apakah tidak boleh kita dahulukan negara kita, walaupun ini adalah suasana bebas, siapa pun boleh buat pelaburan, tapi bagaimana pandangan kementerian kalau ini boleh dilihat supaya dapat dilihat ke dalam dulu sebelum keluar? Ya, terima kasih Yang Amat Menteri. Terima kasih tuan-tuan. Saya cuba selesai sebelum Yang Amat sikit, sebab tadi Ketere dua kali, kalau boleh Kota Baru dua kali boleh. Sikit saja benda yang berkaitan. Cepat ya. Yang Amat Menteri, terima kasih. Saya dengan penuh hormat lah pada Ketere, kami sama-sama dalam FAM ni. Saya rasa pertamanya tak patut perkara ini dibangkitkan di sini, kerana pihak yang sepatutnya membela diri tidak ada di sini. Yang keduanya ini pasal bola sepak tadi maju ke depan. Yang keduanya, dengar dulu. Ini yang menggagalkan. Inilah pasal sepak tadi. Kita batangkan dengar dulu, kita batangkan main bola. Ini masalah. Yang keduanya, kita perlu, kita perlu, kita perlu, tak boleh. Ini salah satu titik. Saya tak akan duduk kalau di situ. Tak boleh. Persatuan bola sepak Melayu dia. Ini yang masalah. Kita tak buat apa pun. Belum dengar lagi masalah. Untuk sembah satu bola baru. Ya, Bapak, yang masalah. Ya. Ya Muhammad, Ya Muhammad. Ya. 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 Saya tahu. Mat saya je yang ada. Okey, sila Ya Muhammad Menteri. Belum habis lagi Ya Muhammad. Ya. Dah tak dibenarkan. Ya. Saya fahamlah. Ya. Ya Muhammad. Terima kasih kepada Jelun, Kinabatangan, Kuala Krai, Ketereh, Tanjung Manis dan juga Kota Baru atas soalan-soalan tadi. Bak kata Kinabatangan, saya guna istilah yang samalah. Saya pun peras juga tentang FAM ini dan juga tentang kedudukan bola sepak negara kita. Tetapi kita tidak boleh mengambil sikap konfrontasi saja dengan FAM, sebab kita kena terima hakikat bahawa kita tak boleh bubarkan Persatuan Bola Sepak Malaysia. Oleh demikian, saya mengambil maklum apa yang telah bangkitkan oleh Ketereh, yang telah sampaikan kepada saya secara peribadi masalah-masalah yang membangkit mengenai FAM ini, dan saya akan cuba melihat satu formula bagaimana kita dapat membantu FAM untuk mengatasi masalah-masalah yang dibangkitkan. Ini bukan kita nak melepaskan tangan, saya rasa tidak. Saya rasa soal maruah negara kita yang dicerminkan melalui prestasi pasukan bola sepak kita adalah perkara yang amat-amat serius sekali. Dan untuk permulaan, saya telah cadangkan kepada FAM bahawa soal pembangunan itu, sebab bagi saya sebagai menteri, saya melihat FAM tidak beberapa serius soal pembangunan. Soal pembangunan bola sepak, iaitu pembangunan di bawah umur 15 tahun dan sebagainya. Saya telah minta supaya kita ada pembahagian tugas. Kerajaan melalui KBS kita kendalikan, yang mana kita sedang membantu, tetapi kita akan terus kendalikan dengan skala yang lebih besar soal pembangunan di seluruh negara. Ini adalah 10 tahun akan datang.
soal pengurusan hari ini, kita minta supaya FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, tingkatkan lagi usaha. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh Ketereh tadi. Kita sebenarnya ada kuasa, ada stick, ada kuasa yang cukup luas untuk kita gunakan dalam perkara ini, iaitu melalui Pesuruhjaya Sukan. Tetapi seperti mana yang saya kata tadi, confrontation bukanlah option pertama. Itu adalah option yang kedua. Setelah kita bincang, setelah kita runding, setelah kita minta mereka meningkatkan prestasi dan ketelusan dari segi pengurusan, dari segi kewangan, tetapi tak dapat hasil juga, maka di situlah kita terpaksa guna kuasa yang ada pada Suruhjaya Sukan dan juga Akta Pembangunan Sukan, yang mana juga telah bangkitkan dalam Dewan ini soal menghadkan tempoh pemegang jawatan dalam Persatuan Sukan. Ada yang tanya boleh ke tidak. Dari segi undang-undangnya, grey area, satu perkara yang samar, sama ada boleh ke tidak. Tapi dalam kuasa Suruhjaya Sukan, kita boleh meletakkan beberapa syarat yang boleh melucutkan jawatan, pemegang jawatan dalam Persatuan Sukan. Ini perkara yang bila dibentangkan dalam Dewan, bila dibentangkan Akta Pembangunan Sukan, ramai di Persatuan Sukan bantah. Tapi inilah masa yang kita, dan inilah contoh di mana perkara ini menjadi relevan. Sama ada kita perlu fikirkan perkara ini perlu dikuatkuasakan ataupun tidak untuk pembaharuan dan untuk perubahan. Tetapi kita belum sampai ke tahap itu lagi. Saya tekankan lagi bahawa kita masih lagi berharap Bola Sepak Malaysia untuk menambah baikkan keadaan yang mana ada pada hari ini. Soalan daripada Kuala Krai, saya rasa dijawab oleh Alia Muhammad daripada Ketereh tadi. Bola sepak tanah air mempunyai nilai yang tinggi. Astro sendiri bagi 30 juta untuk broadcasting rights, selain daripada pelaburan-pelaburan yang dibuat. Cuma kita, saya sentiasa menggalakkan supaya lebih banyak lagi pelaburan dibuat pada sukan bola sepak tanah air dan bukannya sukan bola sepak antarabangsa. Dan antara contoh yang saya bagi adalah bahawa viewership, mereka yang menonton perlawanan bola sepak tanah air, ada setengah pasukan, contohnya Kelantan lawan Johor, tim-tim yang popular, mendapat bilangan penonton yang lebih besar, viewership yang lebih besar daripada sebahagian daripada perlawanan Premier League di England. Jadi angka-angka tersebut saya telah sampaikan kepada penaja-penaja dan juga syarikat-syarikat supaya mereka dapat melihat ketidakseimbangan tersebut. Jawapannya ringkas kepada Tanjung Manis, memang kita dah memperbaiki soal nutrition, ya, iaitu yang ada di bawah pengelolaan ASN dan MSN, supaya tidak lagi atlet-atlet kita diberi makanan yang tidak berkhasiat ataupun yang tidak sihat untuk persediaan bagi mereka ke pertandingan-pertandingan dan juga perlawanan-perlawanan antarabangsa. Tuan dan Tua, saya nak ringkaskan, akhir kata ada satu perkara lagi, iaitu perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Masjid Tanah, memohon diwujudkan satu stadium ini yang dilengkap dan kemudahan sukan agar dapat dimanfaatkan oleh anak muda dan menyuntik semangat agar mereka sama-sama terlibat dalam pembangunan atlet negara, khususnya di kawasan Parlimen Masjid Tanah. Terima kasih di atas cadangan tersebut. Namun untuk makluman Yang Berhormat, buat masa ini kementerian tiada perancangan untuk membina mini stadium yang baru, memandangkan ia memerlukan kos yang tinggi lebih kurang dalam RM5 juta. Jadi kita akan lihat dalam perancangan akan datang, tapi masa ini tidak ada apa-apa cadangan itu yang spesifik daripada Yang Berhormat, daripada Masjid Tanah. Tuan dan Tua, setakat ini sajalah pengulangan saya terhadap usul-usul yang telah dibangkitkan. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli Muhammad atas kesediaan dalam membahaskan perkara-perkara yang menyentuh mengenai Kementerian Belia dan Sukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.